kami mengadakan Pojok 2018 ini sebagai salah satu dari rangkaian acara untuk memperingati satu tahun berdirinya Pet Kingdom. Rencananya kami akan menyelenggarakan Pojok ini setiap tahunnya, dan ini adalah kali pertama dan kami akan melakukannya secara rutin ke depannya. Tadi ada sekitar 175 peserta yang kami berterima kasih sebetulnya, karena mereka sangat antusias untuk ikut meramaikan acara Pojok 2018 ini. Tujuan utama dari Pojok juga, selain sebagai salah satu rangkaian acara peringatan ulang tahun Pet Kingdom, juga ingin memberikan kesempatan untuk sesama pencinta hewan peliharaan untuk saling bercengkrama, saling berkomunikasi, berkumpul dan have fun sama-sama, dan kami menyediakan ajangnya yaitu di acara Pojok 2018 ini. Kalau Kenzo, aku selalu mandiin seminggu sekali, terus kasih makan dua kali sehari. Dan dia tuh anjingnya tuh kayak susah banget makan, jadi aku harus ganti-ganti terus makanannya. Kadang dog food, aku juga kasih raw food gitu, terus atau enggak yang rebus-rebusan gitu. Kalau ajak olahraga sih, aku sehari sekali, aku ajak jalan sore gitu. Tapi harus inget juga kayak kita harus ajak jalan pas lagi mendung gitu, jangan pas lagi panas terik. Soalnya tips and trick, aku selalu rutin vaksin, terus kasih obat cacing juga 3 bulan sekali. Habis itu kita harus waspada juga, kayak kita nggak boleh bawa anjing kita ke tempat yang kotor gitu, soalnya nanti bisa kutunya bisa masuk ke kukunya gitu, terus bisa fatal. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!